Halo teman-teman, video kali ini saya mengulas tentang kompresor limiter merek DBX 160A. Jadi ini biasanya dipakai spesialis untuk kompres vokal yang lebih banyak digunakan teman-teman soundman ya. Ini kita gunakan nanti dari jalur insert di mixer. Nah, nanti saya ulas bagaimana cara penggunaannya, cara pasangnya, kabelnya kemana. Ini akan saya bahas di video ini ya. Oke, ikutin terus ya video saya teman-teman. Baik teman-teman, di sini sekarang sudah di depan kita, sudah di sini ada unitnya, kompresor limiter DBX 160A. Nah, di sini ada bypass, ada slave, ada threshold. Ini ada below. Below ini artinya frekuensi untuk bawah. Ada above, artinya frekuensi atas, gitu ya. Nah, di sini ada compression ratio. Nah, kita nanti bahas lagi nih compression ratio. Lalu di sini ada gain. Ini ada output gain. Dan di sini ada display. Kita mau lampu indikatornya input atau lampu indikatornya output, kita tinggal tekan tombol ini aja. Nih, ya teman-teman ya. Oke. Terus untuk tampilan belakang, ini tampilan belakang nih teman-teman. Ini ada input unbalanced. Dia juga bisa pakai balance stereo. Ini input Canon. Ini input Akai. Lalu ini output Canon. Ini output Akai. Terus di sini ada detektor input. Terus di sini ada stereo strapping. Ya, coba nanti kita cara mengkonekkannya ke mixer. Baik teman, seperti biasa kabelnya kita siapkan kabel insert. Seperti Anda kalau nonton video saya, sudah nonton tutorialnya cara bikin kabel insert. Nih, seperti ini nih kabelnya ya teman-teman ya. Yang ini jack Akai stereo. Ini nanti yang akan masuk ke mixer. Nah, ini ada input outputnya nanti yang akan masuk ke sini, ke unit kompresor limiternya. Coba ya teman-teman ya. Ini contoh, di sini adalah mixer yang ada lubang insertnya. Nih, jadi usahakan teman-teman kalau mixernya nanti dicolokin ke mixer yang ada insertnya. Ini seperti ini contoh. Nanti mic-nya kita colokin di channel 1, berarti di sini insertnya masukin ke channel 1. Ini seperti ini ya. Ini insert. Oke. Nah, berarti nanti di sini output inputnya masuk ke sini. Ini temannya. Jadi di sini masuknya ke sini dan ini masuknya ke sini. Ya, teman-teman jadi sudah mengerti ya. Oke. Coba sekarang kita balik. Nah, di sini untuk settingannya adalah di sini 3:1. Sini outputnya kita bikin 0 aja. Semua gainnya gain 0 dB. Oke teman-teman ya, seperti ini settingannya. Sekarang kita colokkan mic-nya di channel 1. Lalu di insertnya juga channel 1. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini gainnya juga kita naikin gain di kompres. Nah,
Pada saat di sini, ini kita arahkan kompresnya, lalu kita coba cek 1 2 cek. Nah, di sini langsung bekerja nih teman-teman ya. Cek 1 low, all C C low, E cek 1 2, artinya kompres ini bisa bekerja. Cek 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 cek. Nah, ini bekerja ya teman-teman. Jadi seperti inilah tugas dari kompresor limiter dari DBX160A. Jadi ini sangat membantu buat Anda yang biasa vokalisnya yang ekstrim atau MC-nya yang suka teriak-teriak. Jadi di sini bisa dikompres ya teman-teman, bisa perhatikan di sini. Ini kebetulan saya ini lagi bicara pakai mic, jadi kompresor limiternya bekerja. Oke teman-teman ya, jadi sampai sekian dulu video ini saya utarakan kepada Anda, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Oke teman-teman.